Festival Bebiduk Besamo atau Berperahu Bersama Menelusuri Sungai Batanghari merupakan rangkaian kegiatan Kenduri Suwarna Bumi yang masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara tahun 2023. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dalam kesempatan itu mengungkapkan Festival Bebiduk Besamo merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanamkan kebudayaan ke masyarakat serta pelestarian Sungai Batanghari. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Hamidah Rizki pamit undur diri. Sampai jumpa, Jek TV, inspirasi kita. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Rabu 2 Agustus membuka Festival Bebiduk Besamo atau Berperahu Bersama yang digelar di objek wisata Lubuk Kuci, Desa Muaro Bijoan, Kabupaten Muaro Jambi. Abdullah Sani dalam kesempatan itu menjelaskan, Festival Bebiduk Besamo merupakan rangkai Kenduri Suwarna Bumi yang masuk dalam rangkaian Karisma Event Nusantara tahun 2023, program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Festival tersebut juga upaya pemerintah Jambi melestarikan Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera, serta upaya meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat, khususnya di wilayah objek wisata. Selain itu, festival yang digelar menjadi momentum menguatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan sungai, budaya, dan kearifan lokal, serta menggali budaya warisan leluhur yang belum mengemuka. Dalam kita kalau pentingnya telusur ini, ini adalah menelusuri berbagai budaya. Budaya kita tahu ada yang benda, ada yang benda. Kita akui juga lah bahwa masih banyak dari Sungai Batanghari yang sudah para semacam ini. Masih banyak mungkin budaya-budaya yang diwariskan oleh para nenek kita belum tergali. Festival Bebiduk Besamo digelar di objek wisata Lubuk Kuci, Desa Muaro Bijoan, Kabupaten Muaro Jambi. Lubuk atau aliran sungai di kawasan tersebut merupakan lubuk larangan. Masyarakat dilarang menangkap ikan sebelum waktunya. Dalam pembukaan festival yang baru digelar itu, Wagub Sani bersama Forkopimda terlebih dahulu menyusuri sungai. Wagub juga menanam bibit pohon buah di tepian sungai, serta melepas bibit ikan endemik asli Sungai Batanghari. Rian Chen, Jek TV, melaporkan.